pisangnya kita belah dua ya. Di sini saya pakai pisang kepok. Buat sachet lovers, pisangnya boleh diganti pakai pisang uli atau pisang yang lainnya. Pisang nangka, tapi tidak disarankan pisang ambon ya lovers. Iya, karena teksturnya yang lembek ya. Kita belah-belah dua seperti ini. Palem sama kayu manisnya kita aduk aja jadi satu. Oh, nanti akan ditabur si ke si pisangnya ya, Mbak ya. Iya. Oh, kalau misalkan buat sachet lovers mau ditambahin atau dimodifikasi, pasti bisa juga nih. Boleh. Tambahin jahe bubuk biar agak ada aromanya di jahenya. Iya, benar banget. Ini sih sesuai kreasi aja sih ya. Bisa diselipin sama keju juga. Oh iya benar banget tuh, asik tuh keju tuh. Atau coklat. Coklat ya. Nah, si pisangnya kita sayat sedikit buat ngisi si gulanya. Jadi dia pas dililit dengan tepungnya nggak berantakan kemana-mana. Kayak berarti kayak bikin pisang piscok gitu ya, Mbak? Iya, ya, mirip-mirip gitu. Gitu ya, disisit dalamnya. Iya. Wah, ada lagi nih Mbak yang lagi dari absen, yang absen dari Depok hadir. Halo Depok. Halo Depok. Nonton live kita sampai selesai ya. Oh iya nih buat sachet lovers nih yang ketinggalan videonya, nggak perlu khawatir nih. Nanti videonya akan kita upload di YouTube channel kita, serta nanti kita akan share 1x24 jam di Instagram ataupun Facebook nih. Jadi buat sachet lovers nggak perlu khawatir lagi nih yang belum nonton videonya ataupun ketinggalan dan baru gabung nih. Dan resepnya akan terbit di Saji edisi berapa Kak Irwan? Edisi 451 nih. Nah, buat sachet lovers juga nih yang apa yang pingin koleksi tabloid Saji edisi-edisinya, wah. Jangan lupa berlangganan. Nah, caranya telepon ke bagian sirkulasi. Nah, nanti dari situ akan diarahkan atau dibantu bagaimana cara berlangganannya. Karena di tabloid Saji ini banyak banget ya Mbak tentang menu-menu masakan dari yang klasik ataupun modern nih, iya. Dari mancanegara sampai Indonesia. Dan pastinya bisa dijadikan panduan usaha kuliner sachet lovers. Wah benar banget nih yang buat sachet lovers yang bingung mau mau usaha nih tapi bingung mau usaha apa. Wah, wajib banget punya tablet Saji nih. Ini dililit ya. Dililit. Rata ya Mbak ya? Iya. Terus si pisangnya. Nah kalau berlangganan Saji itu banyak banget keuntungan yang didapat. Dapat door prize. Oh, dapat goodie bag gitu iya. Seperti merchandise kayak tas cantik dari Saji ataupun dompet dari Saji nih. Serta kalau berlangganan itu bisa dilihat nih apa? Dapat menu-menu baru nanti dari tabloidnya. Iya. Nah, bagian akhir ini tadi di lem pakai air. Jadi biar saat digoreng dia nggak terbuka. Wah, yang ketinggalan tadi kulit molen tuh apa aja nih saya sebutin nih. Di kulit itu kita pakai 75 gram margarin, 1 butir telur, 80 gram gula tepung, 1/4 sendok teh garam, 30 tepung maizena, 275 tepung protein tinggi, 25 gram susu bubuk, dan 50 ml air. Dan caranya mudah banget, langsung aja dijadi satu. Ya, diaduk jadi satu ya. Nah, si pisang goreng ini cocok banget nih buat cemilan nanti sore nih. Wah, bener banget tuh Mbak ya. Apalagi si nanti buat cemilan si bapaknya pulang kantor ya, ataupun anaknya pulang sekolah disuguhin sama pisang goreng ini. Wah,
pasti semeringah banget nih mukanya nih. Makin cinta. Waduh, nih pasti. Makin cinta. Jangan lupa dikunci bagian ujungnya biar tidak terbuka saat digoreng. Lilit yang sesopos, lilit dengan kulit molennya agar si pisangnya itu tidak keluar dan ya, si gulanya juga pas digoreng jadi nggak keluar. Kita langsung goreng nih sesopos. Goreng ya. Nah, gorengnya pakai api sedang ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, minyaknya sudah panas ya, 100%. Dan jangan masukkan terlalu banyak. Wah, kalau misalkan terlalu banyak dimasukkan jadi kenapa nih Mbak? Si adonan kulitnya bisa kebuka. Wah, kebuka. Dan jangan terlalu banyak diadukan. Nah, ini kita lagi buat molen pisang beraroma nih, Sat Selvers, yang baru bergabung. Nah, tadi isi tengahnya apa tuh, Mbak? Di sini isinya tadi pisang kepok dibelah dua, terus disayat sedikit tengahnya, diisi dengan campuran gula palem sama kayu manis bubuk. Nah, kalau misalkan sasovers open ganti isinya boleh banget, bisa diganti seperti mesis ya Mbak, keju ya, parut, komalpin, milo, itu bisa. Nah, buat sasovers yang mau bertanya nih seputar masak, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab nih, kalau si sasovers punya kendala apa, nanti kita akan bantu jawab. Nah, ini yang apa yang ketinggalan nih tentang bahan kulitnya, gak perlu khawatir karena nanti kita akan
upload di YouTube channel kita, dan kita akan share 1x24 jam di Instagram dan di Facebook nih Satu Lover. Jadi yang ketinggalan atau baru bergabung, nggak perlu khawatir lagi nih tentang videonya. Nah ini udah mateng nih. Wah, udah mateng tuh. Sampai golden brown ya, digorengnya Satu Lover. Sebatang cantik kan. Kita langsung plating aja nih. Nah ini cocok banget buat cemilan nanti sore nih. Iya, buat teman minum teh atau kopi. Nah udah jadi nih Satu Lover pizza molennya. Nah itu tadi cara bikin pisang molen beraroma. Mudah bukan? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya Sase Lovers. Dan jangan lupa saksikan live kita besok di Instagram dan Facebook kita. Selamat sore, bye-bye.